What's up guys, it's Gaza Cross. Check out Beatbox TV in the house y'all. Kali ini, gue pengen bikin tutorial tentang bongo drum. Bongo drum itu adalah, kalau misalkan kalian pernah lihat drum yang ditepuk pakai tangan doang, tang, tang, tang. Nah kayak gitu, bunyinya itu kayak gini. Cara bunyinya gampang. Pertama, kalian mesti bisa belajar, kalian harus bisa snare key. Oke, snare key. Snare key-nya nggak boleh tarik nafas. Jadi kalian harus bisa bunyi snare key tanpa tarik nafas, kayak gini. Kalau tarik nafas, kalau nggak tarik nafas, kalau kalian udah bisa kayak gitu, sekarang kalian ngomong ge, 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 ge. Ngomong tapi di sini bunyi juga di tenggorokan. Ga, 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 ga. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, digabung snare kayak yang tadi sama ga, ga, ga. Ga sama jadi suaranya keluarnya dari mulut. Oke. Nah, kalau misalkan udah bisa kayak gitu, sekarang kalian tambahin throat bass. Throat bass itu apa? Throat bass adalah bass yang pakai tenggorokan. Supaya lebih powerful. Jadi suaranya kayak gini. Nah, kalau dimasukin beat. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan udah bisa tiga itu, kalian bisa freestyle. Freestyle-nya macam-macam. Tinggal kalian aplikasiin ke dalam beat. Misalnya oke, segitu dulu tutorial dari gue. Jangan lupa cek website kita di www.jakartabeatbox.com. Dan jangan lupa, kalau misalkan mau tambah tutorial, maksudnya mau nanya-nanya atau mau tanya-jawab sama kita, bisa langsung di Twitter kita @jakartabeatbox. Dan jangan lupa di follow, langsung di follow back. Gazelle Cross, signing out. Jangan lupa cek di... Segitu dulu tutorial.